Ini adalah salah satu produk login yang ada di Refreshop ya. Logo Kemenkumham kita bisa lihat. Ini lapisan dasarnya kuningan ya. Lapis emas jadi tidak perlu dibraso. Jadi sangat memudahkan kita dalam perawatannya. Kita coba langsung buka. Ini di kemasannya coba kita langsung buka ya. Nah, ini dibuat dengan logo yang cukup detail dan apik. Nah, model jepit, jadi sangat mudah dipakai di bagian belakangnya. Dan panjang webnya sekitar 109 cm ya, jadi cukup panjang. Bisa disesuaikan dengan pinggang Anda. Dan ujungnya kita bisa lihat ya, seperti ini. Ini dibuat dari kuningan juga, ada tulisan loinnya. Dan webbing yang dipakai juga yang berkualitas, lentur, lembut, nyaman ya dipakai. Dan perawatannya juga sangat mudah, bisa dicuci dengan mudah. Mari kita coba lihat untuk ukurannya ya. Ini mempunyai tinggi sekitar 37,41 dengan panjang sekitar 56,5 mili ya. Cukup standar ini ya. Dan kita coba lihat ini ya bagian cangkangnya. Nah, mungkin sementara seperti itu review kita untuk sabuk pengayoman atau sabuk lapas kali ini ya, dari produk Kloin, dan sampai jumpa di video kita berikutnya.